hari ini aku akan unboxing catur. Kita tunggu dulu ya. Udah datang guys. Katanya jangan dibanting. Ya guys, jangan dibanting ya guys. Kalau dibanting ini barangnya mudah rusak guys katanya. Kata tukang paketnya juga, di sini juga ada tulisannya. Nah, kalian yang baru, kalau kalian yang masih kecil minta bantuan. Kalau kalian yang masih kecil, kalian punya paket yang kayak ginian tuh, apa tuh yang kayak ada plastik-plastik gitu atau itu selotip gitu. Dan kalian harus minta bantuan orang tua ya, guys. Nanti kecolok aja. Kita buka. Gak apa-apa lah. Beli banget. Ini bagian hati-hatinya guys. Takutnya tiba-tiba caturnya kegunting. Catur kan keras ya sama gunting ya. Catur sama gunting masih berat, masih kerasan catur daripada gunting. Tempel guys. Guys, ini pelan-pelan ya guys. Oke guys, lalu dibuka. Oke guys, ini juga ya guys, perlu ditunggu. Kuat banget aku guys. Oke, kita lihat ya guys dalamnya. Macam mana ya guys? Soalnya ini baru pertama kali aku lihat catur ya guys. Oh. Keren. Enggak ada hadiah. Ternyata bagus juga ya dan dari kayu. Ini harganya berapa, Kak? 30. 30.000. Ribu lah. Masa 30. Masa 30 doang. Oke, ini hati-hati ya guys, soalnya ini gampang rusak katanya. Soalnya ini terbuat dari kayu. Oke, cara bukanya ini dari sini guys kayaknya ya. Oh iya bener guys, cara bukanya sih. Wow, lucu banget guys, dari kayu semua. Ratunya juga kecil. Rajinnya juga kecil guys. Yuk kita pasangin. Kalau masang itu begini, Kak. Oh, begini. Iya, ini Kakak. Nah, ini ya. Ini di sini nih. Nah. Ini Kakak jeli, sini saya Mami. Oke. Mau warna apa? Cara pertama itu. Ini cara pertama itu. Hitam. Raja. Raja di sini kan. Raja, iya, raja sama ini di tengah. Ini raja bukan? Nih. Ini raja. Iya. Lihat depan, belakang. 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 Oh, lalu ini benteng. Benteng di lihat mana cara masangnya. Benteng di sini. Di sini. Iya, ini benteng. Dua benteng. Kuda.
bisa dua, bisa satu, tapi tidak boleh miring. Dia jalannya bisa mundur, lurus. Bisa lurus. Dia jalannya lurus. Bisa mundur? Tidak. Dia lurus. Mundur enggak? Enggak. Jadi kalau ini, kalau benteng, dia jalan harus enggak ada orang di sini, baru dia bisa makan. Begini. Itu namanya benteng. Dia jalannya lurus, 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 lurus. Kemana aja bisa, tapi jalannya lurus. Mau dia panjang, pendek, lurus apa aja. Kalau ini jalannya miring, tapi sesuai dengan warna. Kalau warnanya hitam harus ke hitam, kalau putih putih. Aku hitam. Jadi ini putih. Contohnya, ini nggak ada orang ya. Begini. Kalau ini nggak ada, bisa begini, bisa begini, oh, bisa miring, begini. Bisa mundur gitu. Yang penting jalannya di putih tapi miring jalannya. Ini hitam, ini putih. Aku ada putih dan hitam. Kalau kuda jalannya bentuknya L. Jadi dia begini. Aku udah tahu. Nih. Itu baru bukan betul. Kan harusnya gini. Misalnya ini. Sini. Lurus ke sini. Itu. Iya. Mana aja bisa. Kalau ini bebas. Nah, ini bisa. Bebas. Kemana aja bisa ini. Mau miring. Ini namanya Perdana Menteri. Kalau Perdana Menteri ini jalannya bebas. Ini contohnya ratu. Ini bisa langsung ke sini, ke sini. Ini raja. Ini Perdana Menteri. Enggak, Perdana Menteri. Oke, kayak gitu aja ya guys hari ini. Nanti kita lanjut lagi di A. Buat okay. Kita mainnya deh.